Rivero terkena headshot, ya headshot. Sobat Kapotret, ini dia set kedua akan segera dimulai dan ini dari official opini. Kita lihat apakah Irwan turun di set yang kedua atau masih dari Endang yang akan menjadi toser. Oh, sepertinya masih Endang. Irwan masih di bangku cadangan. Baik, selamat menyaksikan dan jangan lupa di klik subscribe dulu. Poin bintang kali ini diraih oleh para pemain dari Bumi 1-0. Dari sini 14 meter akan melakukan shot ke belakang, harus berlangsung dari diumpat. Oh, disodok kembali serangan balasan dari Bumi saudara Angel. Masih dapat dikembalikan. Ya, pergantian pemain, Endang diganti dengan Irwan. Ini dia yang ditunggu-tunggu ya, Irwan. Umpan krenyet, tangan hantu. Ada poin
Baru ini, Obuni mencoba melakukan keunggulan. Bawa saudara Duku dengan siap kemerakan. Ada di dalam mencoba memantul Bumjan, lalu di awal di sana masih dapat tidak melakukan sama lagi. Kenaif, masih dapat berkenung. Satu kali lagi. Apa itu yang tahu? Pengetahuan dari para pemain Obuni tidak sempurna. Semua poin kembali untuk Putra Dipa, 6 sama. Lama kembali lagi siapa? Yang dituju saudara Enjo, namun jangan lalu ini. Jadi Pak, Bu! Tunggu sama. Dari Obuni, nomor 12, saudara bisa namanya. Belakang masih ada seorang aset, coba dibantu. Pukulan baru para pemain Putra Dipa dimentaskan oleh para pemain dari Obuni sehingga Jumalir yang pertama diberikan oleh wasit dalam kedudukan 8-7 di set yang kedua. Ada kayaknya.
Abang baru ini pada waktunya. Bola pemain dari Negeri Rau. Untuk para pemain dari Putra Muka 12-15. Mencoba mengejar selisih 3 angka dari Putra Muka. Lewat saudara dari ke belakang. Ada di beberapa ini. Mencoba diangkat. Masih untuk keunggulan dari tim Opini. Kembali ada Odon lagi 20-18 kali ini. Libero terkena headshot dari pemain Putra Dipa. Balas Yukidogar barusan. Makin ramai di sini penonton. Oh, tidak sempurna. Ada 21-20. Hanya terpaut 1 poin saja kali ini. Yukidogar tidak sempurna. Ligar. Dari
tidak kok kembali. 23-20 mulai menjauh kembali 3 poin. Ya, berakhir sudah kembali set kedua dimenangkan oleh Opini dengan kedudukan 25-21 sehingga merubah kedudukan menjadi 2-0 untuk keunggulan dari Opini. Kita lanjut nanti di set ketiga.